Jadi memang untuk yang ekor putih seperti ini untuk saat sekarang lagi jarang ditemui, Bang, ya? Jarang ditemui ini. Ini masih muda atau udah tua nih, Bang? Ini muda jatuhnya. Jadi mungkin nanti bisa jadi kalau mereka mabung lagi akan tambah? Tambah ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, Dua Sawan sudah lagi berada di Jalan Pusdiklat Depnaker. Ini adanya di samping persis kantor Kecamatan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Dan kita sudah berada di depan persis agen burung Fatih Kicau, teman-teman. Saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena untuk hari ini, Dua Sawan mau coba survei harga burung lagi di agen ini. Dan untuk situasi agennya. Halo, Bang. Halo, Bang. Untuk agen burung Fatih Kicau hari ini ya. Ada stok burung apa aja nih, Bang? Hari ini di Jumat Berkah, alhamdulillah nih kita baru kedatangan untuk murai trotolan jantan super yang APBN. Betina siapan, ada juga bloroknya, ada 2 ekor. Yang blorok juga ada? Ada juga blorok. Oke, boleh, Bang, nanti kita pantau harganya ya. Siap. Dan untuk burung lain juga banyak ya. Stok. Oh, yang lain masih banyak juga. Ya, stoknya hari ini. Nah, kita langsung ke yang pertama nih, Bang, ya. Ya. Jadi kelihatannya ada yang spesial di agen burung Fatih Kicau pada pagi hari ini ya. Iya. Di Jumat Berkah ini ya. Jumat Berkah. Ini udah bisa dikatakan blorok, Bang, ya? Iya, benar. Karena ini ekornya putih. Putih. Badan, dada, tuh, punggungnya. Ini jantan. Jantan 100%, gacor juga, isian banyak. Oh, ini gacor. Benar. Udah banyak isian. Iya. Jadi memang untuk yang ekor putih seperti ini untuk saat sekarang lagi jarang ditemui, Bang, ya. Jarang ditemui ini. Ini masih muda atau udah tua nih, Bang? Ini muda jatuhnya. Jadi mungkin nanti bisa jadi kalau mereka mabung lagi akan tambah? Tambah ekstrim. Oke. Terus berbicara soal harga, Bang, ini berapa nih yang blorok seperti ini? Harga kena 10 juta. 10 juta? Iya. Karena yang seperti ini memang ya cukup lumayan langka gitu ya. Iya, benar. Oke. Dan ini juga menurut saya harga segitu udah ya berimbang lah ya. Ya insya Allah terjangkau ya. Pasar lah terjangkau. Dibayar pasar, oke. Nah untuk yang seperti ini, Bang, kira-kira ada berapa ekor? Cuma ada satu ekor dia. Hanya satu ekor? Satu ekor. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, mumpung pas lagi kebetulan ada yang seperti ini, bisa langsung telepon itu, Bang, ya. Benar. Tapi mungkin ke depan akan turun lagi atau gimana nih? Kalau buat kayak gini agak susah sih kayaknya. Untuk yang persis seperti ini? Yang model kayak gini, iya. Oke, karena ya emang mungkin langka dia. Kalau blorok-blorok yang lain bisa lah ya? Nah, bisa, kalau blorok-blorok lain kayak badan, leher, adalah. Cuma kalau yang buat ekornya putih, itu benar-benar susah. Oke, jadi mumpung lagi ada, tinggal kontak aja IPA-nya, Bang, ya? Berikut, Bang, untuk yang dipegang nih, apa nih dari tadi dipegang nih? Ini untuk betinanya, blorok betina. Tapi ini masih muda? Masih muda ini. Apa udah siap, Pak? Masih muda, lau banget tuh ya. Oke, jadi udah mulai nongol gitu ya? Iya tuh. Udah banyak tanda-tanda keblorokannya udah mulai nongol. Benar tuh. Jadi mungkin nanti ini kalau udah lebih besaran lagi akan lebih ekstrim atau gimana? Benar, insya Allah lebih ekstrim lagi. Ini pastol. Ini ya. Pastol ya. Ini udah pada keluar semua. Tapi ini pakai ring, Bang? Pakai ring. Soalnya kadang beberapa teman-teman yang menanyakan, Bang, ada betina yang pakai ring nggak gitu, Bang? Ini pakai ring. Pakai ring ya. Iya. Terus untuk yang seperti ini, Bang, ini betina ya? Betina. Harganya kayak gini berapa? Ini cukup 2.500. 2.500. Iya, udah dapat blorok lumayan. Masih muda banyak, ya? Iya. Jadi siapa tahu nanti tambah dewasa, tambah ekstrim lagi. Ini bloroknya udah lumayan banyak, udah pada nongol, udah pada muncul ya. Tentunya kalau yang kayak gini nih hasil ternakan, Bang, ya? Ternakan, kalau yang blorok. Bukan dari hutan, bukan ya? Hutan. Oke, yang seperti ini, Bang, ada berapa ekor? Kalau untuk betina saat ini baru ada satu. Oh, yang ketahuan seperti ini gitu ya? Ini juga kelau ya, kayak ada kreminonya. Oke. Campuran. Jadi kremino. Siapa tahu kalau orang yang membeli ini nanti dapat jackpot lah, Bang, ya? Jackpot, benar. Kalau udah mabung gitu, Bang. Benar. Nah, ini untuk yang dipegang. Burung apa nih, Bang? Ini murai batu. Murai batu. Iya. Ini muda hutan ya? Iya. Ini kira-kira mau dikirim atau gimana? Ini mau kita kirim ke Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dua-duanya nih ya? Dua-duanya. Hari ini alhamdulillah full orderan. Mantap ya? Berkah. Oke. Oh iya, Bang. Ini biar teman-teman pada tahu, Bang, ya. Untuk yang pelanggan di sini ataupun yang nonton video ini, untuk soal kirim-kirim di sini melayani kirim-kirim apa aja sih? Kita untuk kirim-kirim seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia. Iya. Untuk yang gini, Bang, Jabodetabek itu bisa COD nggak? Kita kalau untuk wilayah Jabodetabek bisa COD. Kurir bisa COD. Dari Fatih Kicau. Kurir dari sini? Iya. Nah, untuk yang di Pulau Jawa, untuk itu Pulau Jawa, maksudnya gini, via kereta, via bis, atau gimana? Untuk Pulau Jawa kita ada dua, kereta bisa, bis bisa, tergantung customer yang dekatnya di mana. Misalnya, contoh ya, untuk wilayah Pulau Jawa, dia jalur kereta, ya deket kereta, kita gitu, naikin kereta gitu. Kalau deket bis sama bis gitu ya? Iya. Terus dari segi ongkir untuk yang Pulau Jawa berapa sih, Bang? Untuk Pulau Jawa 150.000. Rata?
rata. Seluruh Pulau Jawa itu ya? Seluruh Pulau Jawa. Nah, untuk berbicara yang di luar Pulau Jawa nih, misalkan di daerah seberang lah gitu, itu menerima juga? Kita menerima juga, luar pulau namanya. Itu via? Kalau untuk wilayah pulau apa, luar pulau yang masih terjangkau kayak Lampung ya, Lampung masih bisa pakai travel. Masih bisa travel? Ya, tapi kalau bisa ke Kalimantan, Balikpapan, dan sebagainya itu kita pakai jalur pesawat. Nanti jadi, untuk pesawat ini ogernya dikondisikan lagi gitu ya? Sekarang kita berlanjut ke apa lagi nih, Bang? Nah, ini ada murai trotoar jantan super ring APBN. Ring APBN. Bergaransi jantan ya. Bergaransi jantan. Ini juga baru masuk nih, stoknya juga banyak. Baru masuk? Di hari Jumat ini ya. Jadi kalau ring APBN ini burungnya kelihatan super-super, Bang ya? Iya. Terus untuk hari ini, Bang, yang ring APBN ada berapa ekor? Ini ada banyak nih hari ini. Oh, masuk banyak? Ada banyak nih hari ini yang masuk. Terus soal harga, Bang, kayak gini berapa nih? Ini cukup 1,6. 1.600.000. Ya, karena Jumat ya. Oh, karena hari Jumat berkah ini ya. Dan ini kalau yang seperti ini ring apa namanya? Ada sertifikatnya ya? Ada sertifikat. Ini jadi buat teman-teman para pecinta burung murai yang nyari lagi trotol ring APBN bisa langsung merapat ke sini. Yang busto lagi cukup banyak. Ini untuk penampakan stoknya di bagian atas. Ini juga sama di sebelahnya. Itu mau dokter total. Kita berlanjut, Bang, ke murai apa lagi nih, Bang? Nah, ini yang murai yang promonya ya. Murai promo 1 juta. 1 jutaan? Iya. Ini yang body-body medium ke atas medium. Ini. Tapi ini ekornya lumayan panjang-panjang loh ya. Lumayan, mulus-mulus. Terus teman-teman kadang ada yang bertanya, Bang, tanya ini itu murai sebenarnya yang berasal dari mana ya? Kalau gitu kan di sini ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand. Ini untuk yang seperti ini biasanya dari Thailand, Bang ya? Thailand nih. Ini yang harganya seperti ini cukup 1 juta. 1 juta. Nah, terus untuk yang bondol kan biasanya ada, Bang, yang ada, medium. Iya. Untuk yang bondol biasanya berapa nih? Bondol itu kena 900. 900.000, iya. Itu tentunya harga ecer, Bang. Ecer ya. Grosir akan lebih. Nah, ini bondol nih. Gimana? Oh, nah, seperti ini. Ini bondol maksudnya. Ini yang harganya 900.000 ya. 900.000. Ini sebenarnya promo menjelang akhir tahun atau gimana, Bang? Kalau kita emang setiap hari Jumat kita selalu promo. Oh, setiap hari Jumat. Iya. Jadi Jumat berkah istilahnya, Jumat berkah, Bang ya. Iya, benar. Terus gini, Bang, ini sebenarnya burung udah lepur masih semi pro. Nah, ini udah pada proses kasar nih, lihat kotorannya bisa dilihat ya, real ya. Oke, jadi udah kondisi burung. Nah, ini pastol nih malah nih. Oh, ini lepas trotol. Lepas trotol tuh, masih ada trotolnya tuh. Masih cukup muda sekali, iya, ya. Terus kalau kita perhatiin burung cukup kelihatan sehat-sehat banget. Sehat-sehat pastinya. Jadi yang bondol 900 untuk yang ekor bagus seperti ini 1 juta itu harga ecer ya. Iya. Untuk partai tentunya akan jauh lebih murah lagi, Bang. Iya, benar. Tapi yang body pick ada ya? Ada, di atas. Berikut, Bang, ini untuk yang mau dipegang ini burung apa lagi, Bang? Ini Wambi. Wambi? Iya. Kayak gini jantan atau betina nih? Jantan, sortiran. Sudah dipastikan jantan? Iya. Ini mau kejual atau dikirim atau gimana? Ini mau kita kirim. Kirim kemana nih, Bang? Ini kirim Depok. Oh, ke Depok? Ke Depok, yes, kita. Mantap pokoknya, Bang. Jumat berkah. Nah, sebelum ke yang body big, kita ke untuk yang murah apa lagi nih, Bang? Murah minus. Minusan. Minusan ringan. Minus ringan biasanya di apanya sih kalau kayak gini? Biasanya di dengkul aja. Di dengkul? Sama mata berkabut. Oh, mungkin di kuku gitu ya? Iya. Ini untuk yang minus seperti ini, Bang, harganya berapa nih? Harga cukup 550 sampai 600.000. Tapi ini dari segi makan masih oke atau gimana? Masih mau, masih ada nafsu makan aja. Nafsu makan masih ada? Iya. Jadi mungkin badan masih gemuk ya? Iya. Jadi mungkin di kuku atau apa gitu mungkin, Bang, ya? Nah, untuk yang latihannya masih lincah ya. Masih lincah ya. Nah, untuk yang minus seperti ini, Bang, ada berapa ekor hari ini? Hari ini ada 5, cuman alhamdulillah udah sold out 1, masih ada tinggal 4 ekor lagi nih. Oh, tinggal 4 ekor lagi. Ya. Semuanya masih bisa nangkring, masih oke ya? Ya? Masih oke. Masih gesit gitu ya? Iya. Berikut untuk yang ini sebelah lagi, Bang. Ini berapa lagi nih? Betina siapan. Kalau ini hasil ternakan atau dari muda hutan? Ternakan. Oh, ternakan. Udah mapan ya. Udah mapan, jadi udah siap breeding ya. Iya. Ekornya juga lumayan panjang, Bang ya. Panjang ya. Yang seperti ini, Bang, betina siapan harganya berapa? Cukup 1.300, 1.300 aja untuk itu ecer ekornya. Ya? Harga ecer. Grosir lebih murah lagi, Bang ya. Grosir lebih murah. Terus untuk hari ini yang betina siapan ada berapa ekor, Bang? Stoknya lumayan banyak nih ya. Ada sebanyak 20 ekoran. 20 ekoran. Iya. Jadi masih bisa dikatakan aman gitu ya. Ini sama. Nah, sekarang baru kita ke yang bodinya cukup besar kelihatannya, Bang ya. Body big, murai. Ini yang muda hutan ya? Iya. Dan sudah dipastikan non gembung. Non gembung garansi. Terus kadang-kadang teman-teman ada yang bertanya, Bang,
tanyain bang, itu yang body pick mur yang dari mana gitu? Ini kita impor Malaysia ya. Dari Malaysia. Ya. Cuman namanya di Indonesia udah ketelaahnya murai Medan ya, banyak ya. Mengatakan murai Medan gitu bang. Ya. Karena non gembung. Ya. Ini tuh yang body pick harganya menyesuaikan panjang ekor atau gimana? Kalau variasi kalau body pick kita tergantung ekor ya. Ini untuk yang di depan kita kan ekor berapa? Ekor 16 cm. 16 cm berapa? Lihat ya. Harga cukup 1.350.000 untuk ecernya. Itu ecer. Grosir tentunya lebih murah lagi ya. Lebih murah. Untuk yang ekor 17? 17 1.450.000. Oke, yang di atasnya lagi biasanya untuk yang ekor 18? Ya. Per cepel. Untuk oh jadi kenaikannya ya. Per 100.000 ya. Gitu ya. Mau yang 19 atau 20 gitu ya. Iya benar. Oke. Cuman biasa yang 20 atau 21 jarang sekali ada bang. Jadi mau sekali langka iya, sekali bongkaran walaupun misalkan 200 ekor paling satu pun kadang-kadang hanya satu. Ya. Atau kadang enggak ada sama sekali gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini bang, hari ini ada berapa ekor? Hari ini alhamdulillah masih ada 15 ekor. Oh. Masih aman ya? Ya, masih aman. Terus burung ini udah ngepur atau semi pur? Puralus udah masih semi, cuman udah pasir puralus tinggal proses kasar aja. Jadi udah kondisi aman ya? Aman. Ini masih untuk situasi pengunjung di agen burung Fatih Kuca teman-teman ya, hari ini lagi cukup lumayan banyak barang-barang. Berikut bang yang untuk yang dipegang nih burung apa lagi nih? Ini murai trotoran jantan super ring APBN. Jadi kalau ring APBN ini ada sertifikatnya bang ya? Ada sertifikatnya. Jadi nanti nomor ring, yang di kaki sama di sama. Sertifikat ini ya disamain iya. Ya. Ini mau kejual atau gimana bang? Ini kejual. Kejual berapa nih bang? 1.600.000. 1.600.000. Iya. Mantap pokoknya bang ya. Siap. Sekarang kita ke burung apa lagi bang? Wambi. Wambi. Wah ini cukup mulus ya. Mulus. Untuk hari ini bang Wambi, kemarin kan terakhir ada turun 60 ekor ya? Iya. Tinggal berapa ekor bang hari ini? Alhamdulillah tinggal setengahnya 30 ekoran. Setengahnya? Iya. Jadi udah lumayan banyak yang kejual ya? Burung mulus kok. Terus dari sebanyak itu bang, sebenarnya udah pilihan jantan atau gimana? Ini kita udah pilihan jantan, udah tes DNA garansi nih. Udah sortiran jantan? Iya. Terus burung udah ngepur atau masih ngepur total nih? Ngepur total? Pur kasar ya? Ya, pur kasar. Sekarang kita mau berbicara soal harga bang, berapa nih per ekor? Untuk Wambi harganya 2 juta. 2.200.000. 2.200.000? Ya. Itu harga ecer ya? Ya. Tentunya grosir akan lebih murah lagi ya? Iya, benar. Jadi buat teman-teman para pecinta burung Wambi bisa langsung merapat ke agen burung Hati Kicau. Karena ini ekornya cukup mulus-mulus ya? Mulus-mulus. Terus kelihatan nggak pada nyonyor juga bang ya? Iya, benar. Aman udah aman. Masih aman, pokoknya aman lah ya. Ini berarti semuanya yang ditutupin ada isinya ya? Iya, ada isinya. Ini di sebelahnya lagi untuk yang? Poksai Hongkong pipi putih. Ini sama-sama burung impor bang ya? Iya. Untuk hari ini bang, Poksai Hongkong masih ada berapa ekor? 10 ekor masih ada. Tinggal 10 ekor? Iya. Oke. Belum turun lagi ya? Belum. Terus kalau Poksai Hongkong ini dari sana udah pur total bang ya? Udah pur total dari bandarnya. Terus ini sebenarnya udah pilihan jantan atau masih campur? Pilihan jantan? Iya. Berarti udah kepatuh bunyi ya? Iya, udah. Harganya bang kayak ini berapa nih? 2.200.000 per ekor. Iya, per ekor. Itu harga ecer ya? Harga ecer ya. Tentunya grosir atau partai akan jauh lebih murah lagi. Oke. Jadi buat teman-teman para pecinta burung Poksai Hongkong pipi putih bisa langsung merapat ke sini atau untuk soal pemesanan di kontak mereka yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas karena tentunya di agen ini melayani kirim-kirim juga. Jadi ini untuk stok burung Poksai Hongkong ya, Bang ya? Iya, benar. Pipi putih di atas ini. Iya. Udah bunyi semuanya. Udah pada rajin. Nah ini berikut yang lagi dikerubung, ini burung apa nih bang? Ini kita mau berangkatin lagi untuk luar kota. Luar kota? Iya, 3 ekor murai. Luar kota ini kemarin bang? Ini kita ke Tasik. Oh ke Tasik? Iya. Ini berarti sekali soal 3 ekor ya? Alhamdulillah ya, langsung beli 3. Ini 3 ekor kayak gini ngikutnya gimana bang harganya nih? Kenanya grosir. Oh kena grosir? Per ekor kenanya 1 juta. Oh per ekor 1 juta? Iya. Karena harga grosir ya? Iya. Dan ini pegangannya seperti ini bang? Iya, pegangannya ini. Tapi aman sejauh ini ya? Insya Allah aman semua. Karena kalau ke Tasik kan pakai naik bis ya, naik bis, benar. Turun siap. Terminal dia. Mantap banyak bang ya. Mantap. Oke bang, yeah. Ini jadi saya dapat masukan dari beberapa teman-teman. Sebenarnya di agen ini bisa menerima tukar tambah atau nggak sih? Kita di sini nggak menerima tukar tambah. Ya. Karena? Karena alasannya yaitu kita emang dari dulu kita terapkan tidak menerima tukar tambah. Terus orang mau ngejual juga kita enggak. Jadi emang nggak menerima tukar tambah gitu ya? Khusus jual aja. Khusus jual aja.
Nah, sekarang kita stok burung kenari. Kenari loper. Tinggal berapa ekor nih, Bang? 5 ekor. Belum turun lagi atau gimana? Belum turun lagi nih kita nih. Untuk ya, harga stok aja nih, harga okay. 130 ekor aja. 130 ribu. 130 ribu. Iya, benar. Kira-kira ini di antara berapa ekor nih? 5 ekor ya. Jantan atau betina, Bang? Jantan semua. Jantan semuanya. Iya. Ngabisin stok ya? Ngabisin stok. Nah, berikut, Bang, untuk yang dipegang ini murai apa lagi, Bang? Murai trotolan jantan super ring APBN lagi. Ring APBN. Gila. Ini mau kejual lagi atau gimana? Kejual lagi, bosku. Berapa nih, Bang? Alhamdulillah 1,6. 1.600. Iya. Jadi disamain sama ininya, Bang, ya? Benar. Sertifikatnya kita samain sama ringnya. Oke. Siap. Sekarang kita ke murai apa lagi, Bang? Di sini ada stok murai trotolan betina. Trotolan betina? Iya, ada 3 ekor lagi nih. Tinggal 3, ini belum turun lagi atau gimana? Belum, kemarin kan baru turun kemarin yang okay. Ini. Alhamdulillah langsung tinggal 3 ekor? Iya. Harganya, Bang, kayak gini berapa? Cukup 700 ribu hari ini. Cukup 700 ribu? Iya. Ini tentunya udah pur total seperti udah ini pur, ya? Udah pur, iya. Oke. Grosir akan jauh lebih murah lagi, Bang, ya? Lebih murah. Berikut, Bang, yang dipegang ini murah apa lagi, Bang? Ini ada murai MH non gembungnya, 1 ini ekor. Ini kejual atau gimana? Kejual lagi. Oke. Siap, mantap ya. Ini mod apa format ini, Bang? Jadi, Bang, selain ngejual burung, di sini ngejual apa lagi, Bang? Di sini selain burung, kita menjual aksesoris, pakan, dan sangkar. Jadi komplit ya? Komplit. Boleh, Bang, kita pantau, Bang? Siap. Jadi kita langsung ke yang pertama, Bang? Iya. Mulai dari sangkar murai dulu ya? Ini termasuk yang ukuran berapa sih? Ini ukuran nomor 2. Nomor 2? Iya. Terus ini apa nih bahannya nih? Maksudnya melamin atau? Ini kayu. Kayu? Bukannya bambu ya? Oh, bukan bambu. Bukan bambu, ini kayu. Ini kayu. Terus untuk harga, Bang, kayak gini berapa nih? Ini harganya kita kalau yang ini ya. Ini kan dari Jawa nih kayu. Oke. Okay. Ini harganya cukup 600.000 itu udah full set. Full set dalam artian? Full set. Udah dapat kerodong, tangkringan, cepuk, semuanya udah dapat. Karpet juga dapat. Udah dapat. Jadi tinggal masukin burung aja. Masukin burung aja. Oke. Okay. Nah, berikut untuk yang sangkar kotak, Bang, ya. Iya. Ini melamin. Melamin kita. Oh, yang colok kualitasnya lah, jos. Oke, ini kan ada warna coklat, ada coklat, warna hitam ya. Iya. Itu harga sama atau beda, Bang? Kalau ini sama harga. Terus nih, kan ini ada ukuran. Ukuran satu, berapa aja nih? 1, 2, 3. Itu untuk harga sama atau beda? Kita sama aja di sini. Berapa nih per? Tinggal pilih. Pokoknya kita jual full set semua, itu cukup 280.000. Udah dapet semuanya, tinggal masukin burung. Tinggal masukin burung? Iya. Untuk yang ini ya, iya. Yang melamin, yang kotak ini ya. Itu harga share, Bang, ya? Iya. Grosir lebih murah, kan? Nah, untuk yang ini, yang warna-warni kelihatannya? Ini warna-warni, 300.000. Full set. Set? Seperti tadi itu? Udah dapat semua, pokoknya kerodong, cepuk, tangkringan. Pokoknya udah tinggal masukin burung lah. Tinggal masukin burung. Iya. Dan ini warnanya sangat bervariasi, iya, macam-macam ya? Dan itu berlaku untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3? Benar. Oke, untuk yang sangkar ini, Bang, ini pleci ya? Nah, ini untuk pleci. Tapi mentahan ya? Mentahan. Ruji hitam? Ruji hitam. Berapa nih lagi nih, Bang? 80.000. Kalau yang pleci ini dapatnya apa aja nih? Enggak, kosongan. Cuma cepuk sama tangkringan? Kosongan, iya. Oke. Yang paling ujung, Bang? Nah, itu ruji biasa. Mentahan ya? Nomor 1, 120.000. Nomor satunya? Nah. Nomor 2-nya? Nomor 2, 100.000. Oke. Nomor 3, 80. Itu dapat? Kosongan. Kosongan. Nomor 4-nya, 60.000. Oh, ini ada nomor 4-nya? Ada. 60.000 gitu ya? Iya. Cuma dapat cepuk sama tangkringan? Nah. Untuk yang ini, Bang, yang ruji hitam nah, ya? Nah, ini ruji hitam sama nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, 130. Oke. Okay. Nomor 2, 110. Nomor 3-nya? Nomor 3, 80. Nomor 4, 60. Jadi lebih, untuk yang nomor 1 lebih tinggi dikit gitu nah. Ya? Itu hanya dapat cepuk sama tangkringan? Nah. Untuk yang pengambilan grosir ada, Bang? Ada kita, grosir partai. Emang tempatnya di mana, Bang? Nah, ini kita juga mau menunjukkan untuk mau yang pengambilan grosir atau partai. Ada kita ya? Lihat ke gudang ya, ke atas. Jadi di lantai atas ini, Bang, ya? Benar, di lantai atas kita di sini ada gudangnya juga untuk sangkar. Oh iya. Nah, ini untuk para pelanggan Pati Kicau yang mau pengambilan grosir maupun partai siap. Ini kita nyalain dulu lampunya kali ya. Oke, siap. Nah, ini udah nyalain, Bang, ya? Iya. Ini untuk yang? Nah, ini yang replika juga, replika yang tadi udah yang ada catan ya, coklat sama ini ya. Iya. Kalau orang mau ngambil sepaket begini berarti lebih murah pokoknya. Lebih murah ya. Lebih murah lagi. Ini nah, stoknya ini melimpah ya. Ini untuk yang? Nah, ini ruji hitam. Ruji hitam. Iya. Jadi satu set ya ada isi 4 ya. Benar. Tentunya harga spesial untuk yang seperti ini, Bang. Benar. Ya? Ini sama. Ini tuh yang? Ini yang ruji biasa. Ruji putih ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan di bawah perkutut belum direview, Bang, ya. Iya. Ini untuk perkutut dia materialnya apa sih, maksudnya? Rotan atau bambu? Iya, rotan dan rajut juga ya. Rotan dan rajut? Iya. Dan ini kelihatannya modelnya bervariasi ya? Bervariasi dia. Harga ECR-nya, Bang, kayak gini berapa? Cukup Rp160.000.
160.000. 60 ya. Terus kalau untuk seperti ini paling dapatnya cepuk aja ya. Benar. Karena udah ada tangkringan. Udah ada tangkringan. Oke, dan ini modelnya memang bervariasi sekali ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang mau berniatan ngambil grosir Sangkar bisa langsung ke kontak nomornya ya. Benar. Kayak mumpung stoknya lagi cukup banyak nih Bang ya. Iya. Sampai belakang. Sampai belakang ada. Ini ada. Nah, tuh. Masih profesional tuh. Oh iya. Sampai benar-benar full ya. Benar full. Oke, pokoknya stok masih bisa dikatakan aman Bang ya. Aman. Dari Sangkar kita ke Pakan sekarang. Jadi sini menyediakan berbagai macam. Nah, kita juga menyediakan untuk buat pakan ya. Iya, pakan-pakan. Mungkin untuk harga ya nggak terlalu beda jauh mungkin. Nggak beda ya, jauh pokoknya. Sama kios-kios lain ya. Nah. Kalaupun beda ya 1.000-2.000 wajar lah gitu ya. Ya pokoknya intinya terjangkau lah. Jadi terjangkau. Intinya teman-teman yang membeli burung di sini bisa sekalian langsung. Bisa sekalian pakan, Sangkar, aksesoris. Oke, okay. Gitu. Jadi udah tinggal bawalah burungnya gitu ya. Iya benar. Nah untuk yang ini Bang, ini tebok ya? Iya ini tebok model lama nih Bang, kita model lama. Kita mau kita promoin Bang. Berapa nih yang pleci? Ini udah cukup 60.000 Bang. 60.000an? Iya, bebas pilih warna? Bebas pilih warna. Oke, yang bawahnya untuk yang? Ini yang buat lakbat. Ini model lama juga ya? Aja, iya. Cukup 70.000? Iya. Ini apa sih, kayu ya? Apa? Iya. Kayu ya? Kayu tuh. Pokoknya 70.000an? Iya udah. Dipromoin aja gitu ya? Promoin aja nih. Penghabisan ini, stok? Penghabisan stok. Oke, jadi dari tangkringan karpet semuanya ada Bang ya? Semuanya ada. Aksesoris juga lumayan komplit ya? Iya. Oke. Mau di preview nggak? Ini kenapa telat gitu? Ada vitamin juga ya? Benar. Komplit. Oke. Nah untuk di sini Bang, nah, kurir ada berapa orang? Di sini ada 6 orang. Kurirnya? Iya, pokoknya total semua ada 16, kurirnya ada 6. Ada 6 orang? Iya. Ini salah satunya Bang ini ya? Ini salah satunya nih. Ini baru datang. Baru datang? Baru nyampe katanya. Udah gak butuh duit atau gimana nih? Gak tau, udah masih butuh duit gak? Oke, perlu ya, siap. Makasih Bang ya. Oke. Okay. Teman-teman, itu tadi untuk survei burung di Agen Burung Fatih Kicau yang berada di Jalan Pusdiklat Depnaker, samping persis kantor Kecamatan Kabupaten Makassar, Jakarta Timur. Sekiranya cukup teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.